Masih di Tunas Show, masih bersama Naisila Mirdad ya. Oke. Okay. Ngejek nih orang. Di depan Naisila diejek. Waduh. Hai, kalau kita... Sebelum kita nanti ada segmen hashtag tanya Naisila. Ya. Gue pengen nanya satu hal dulu. Apa? Seorang Naisila, kalau gue ngeliatnya, mungkin banyak orang ngeliat itu juga. Muda, cantik, karirnya bagus. Ya, semua kayaknya udah dicapai. Satu mimpi lo yang apa yang belum atau pengen lo raih? Ya. Apa ya, ada banyak juga sih yang belum tercapai. Kalau dari karir aku yang tadi kita baru ngomongin soal main film. Ya, ya. Aku pengen ada kesempatan, siapa tahu nanti bisa main film. Amin. Terus apa ya yang jodoh belum tercapai? Wah, wow. Ngambek-ngambek. Ngambek. Ya kita doakan, amin ya, biar secepatnya. Amin. Oke, baiklah. Saat ini kita akan membuka segmen Tanya Naisila. Tanya Naisila. Gitu dong, ya. Lebih hot gitu loh, ya. Lebih nyala gitu, ya. Oke, baiklah. Kita sudah tersambung lewat telepon dengan seorang yang ingin menanyakan langsung kepada Naisila. Kita masuk ke Tanya Naisila, ya. Oke. Naisila. Sudah tersambung di sini, Nay, ya. Karena Nay banyak sekali pertanyaannya, ada yang lewat Twitter, ada yang lewat email, ya, ada yang lewat video juga. Ada yang lewat telepon. Di Tanya Naisila. Okay. Yeay, Tanya Naisila. Oke, okay, baiklah. Ini ada dari telepon ya, di itu ya. Oke, okay, baiklah. Biar lo gak nyebut lagi, capek kan lo. Halo, ya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, ya. Dengan siapa ini, di? Dengan salah satu penggemarnya Naisila. Oh iya. Oh, mau nanya apa? Mbak, silakan Mbak tanya apa. Iya, tolong dong ngomong, suaranya khas banget Naisila. Sorry, ini dengan siapa ya? Rita. Siapa? Rita. Rita. Rita, sekarang lagi ada persiapan buat judul baru tapi masih pilot. Oh. Iya, jadi belum tayang. Didoain saya cepet. Bener-bener senang. Iya, iya, Mbak. Terakhir syuting. Iya. Syuting. Oke. Okay. Kita nikah yuk. Iya. Oh iya, iya, iya. Tapi kalau emang ngefans banget, kira-kira apa yang orang-orang nggak tahu tapi kamu tahu, hayo. Iya. Mbak Rita. Apa ya? Pokoknya saya tahu Naisila itu di... lagi apa ya? Aduh, gue tungguin ya. Apa mungkin kesukaannya Naisila, apa? Saya tahu. Apa? Apa? Senangnya masakan mamahnya. Senangnya masakan mamanya. Ya iyalah, kalau itu betul banget. Ya. Benar. Iya. Emang masakan yang mamanya tahu apa? Yang lebih spesifik masakan. Ayo, apa masakannya coba? Apa? Yang saya tahu masakan tempe. Oh, tempe. Tempe, benar. Standar ya. Banget ya. Enak ya, tempenya enak nih ya. Kalau kawin cuma makanin tempe dong. Nasi salah. Tempe sama garam udah. Bukan ya. Bukan tempe. Apa? Ya. Apa? Apa dong? Kalau tempe bibi di rumah juga sama rasanya. Nah ini bibinya ini. Bukan. Naisila senang masakan Jepang. Oh, masakan Jepang. Iya, itu betul. Kalau masakan mama aku paling suka semur. Semur mama enak banget. Ditimbak dong berarti ya? Itu semur. Oh, iya. Tapi benar kan? Senang masakan Jepang kan? Iya, masakan Jepang betul sekali. Emang kamu tahu ini saya pernah ketemu. Tuh, ya, kamu tahu nggak ini penggemar berat kamu? Naisila, saya pernah ketemu waktu Naisila makan makanan Jepang. Saya mau tegur nggak enak. Oh gitu, di mana waktu itu? Di daerah selatan. Nama kamu restorannya? Cantik sekali. Kamu cantik sekali. Aduh, makasih. Coba dari suaranya Naisila, kamu tuh tangan... udah punya pacar belum? Iya, oke. Okay. Ya, tuh, tanyain. Hah? Apa? Udah punya pacar belum? Iya, ada. Ada. Aduh. Oh. Cuma dia mau nikah kan? Ada tuh pacarnya, cuman dia sering sama pacarnya sering ngomong-ngomong, kejarlah daku, biar kau kutangkap. Ngomong gitu dia. Nah tapi by the way, oke, ini mungkin pernah ketemu juga di saat di rumah sakit ya? Iya. Pada saat lagi melahirkan Naisila. Iya, ya. Karena nah, itu iya, adalah mama Lydia Kandang. Aku udah tahu dari suaranya.
suaranya hafal ya. Dari dengkok ngomongnya mama tuh khas banget soalnya. Aku udah tahu. Gak usah kamu, aku aja udah tahu kalau itu Lydia Kandou. Dari awal kan udah bilang kalau ini mama. Bye. Ya. Kamu emang anak mama yang luar biasa. Oh. Mama udah tinggiin loh nadanya mama. Segitu cintanya dia sama mamanya, apalagi masakan semur mamanya. Aduh, okay. Tapi juara emang semurnya mama. Tapi gini, Lid, gini Lid. Lid. Tante Lydia gitu loh, Lid. Kan CS bro, CS. Oke. Kulit. Tante Lydia, maaf. Tiga kata yang menggambarkan apa ya, Naisila apa buat mama? Tiga kata? Ya. Apa-apa? Tiga kata yang menggambarkan Naisila dari mama. Tiga kata? Ya. Tiga kata. Yang menggambarkan Nai? Ya, itu. Anak yang... Wah, banyak. Banyak itu, banyak katanya banyak. Mam, mam lagi. Tante? Sai, kalau itu Sai aja deh. Apa aja? Tiga huruf atau tiga kata? Kata? Tiga kata, tiga huruf. Ayo. Tiga huruf apa? Misalkan, Tante Lid. Cantik, ya. Berpendirian, dan bermental. Amin. Misalkan seperti itu. Ayo. Dia lembut hati. Dua kata udah tuh. Kan katanya lebih. Gak apa-apa. Ya, okay, ya. Okay. Lembut hati. Satu. Ramah. Dua. Penyayang. Aduh. Yang ini, orangnya ini. Udah lebih dari tiga, Ma. Udah cukup, Ma. Coba, sekarang dibalik, coba Naisila menggambarkan mama tiga kata apa? Di mata seorang Naisila. Apa ya? Lydia? Apa? Mama itu... penyayang. Wah, sama. Sama. Like tegas. Cerdas. Tegas, cermat. KPRI dong. Nai lebay deh, Nai. Iya, Mama. Penyayang. Penyayang. Cerdas. Tegas. Tegas. Dan sangat bijaksana. Bijaksana, wow. Amin. Thank you, darling. Oke, terima kasih Tante Lydia waktunya ya. Sama-sama sukses ya untuk acara ini ya. Iya, terima kasih, Mas. Iya, ada Tante. Tante ketemu di rumah, Mas. Iya, jangan lama-lama, setelah ini kita akan ajak Nai bermain ya. Tetap di Tonight Show. Kita minta izin sama Papa dulu ya buat makan di luar. Mana Papa kamu? Ini Papaku. Masya Allah.